ada Iman Usman. Selamat datang. Terima kasih. Oke, sebagai pendiri dan CPO Ruang Guru, Iman ini juga mengisi beberapa kelas di Skill Academy dengan keahliannya. Ya. Salah satunya adalah kelas persiapan seleksi masuk kerja, yaitu kelas bedah CV dan juga interview. Man, ini kelas meng-cover apa aja sih? Jadi banyak banget yang request ke kita gitu. Mm-hmm. Gimana sih caranya tips untuk mendapatkan pekerjaan? Yeah. Mm-hmm. Saya ngajar dua kelas. Yang pertama adalah gimana caranya bisa sukses mendapatkan pekerjaan, mm-hmm. beasiswa ataupun kuliah luar negeri dengan CV yang baik. Okay. Jadi bukan cuma kerja ya, tapi bisa buat beasiswa, bisa buat kuliah juga. Mm-hmm. Dan yang kedua adalah kelas sukses wawancara kerja. Okay. Nah, misalnya nih CV ya, di kelas saya itu saya misalnya mengupas tentang kesalahan-kesalahan apa aja sih yang sering kali muncul di CV, namun orang banyak nggak sadar. Mm-hmm. Misalnya nih, ini contoh aja gambarnya tadi saya ngambil misalnya gitu. Menggunakan foto itu sebenarnya bisa dibilang benar, bisa juga salah. Kalau untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya dia di bidang sales, atau misalnya dia mau jadi model, atau misalnya dia mau jadi receptionist yang membutuhkan mungkin berpenampilan menarik, mungkin foto bisa menunjang. Okay. Tapi ada banyak pekerjaan yang sebenarnya foto ini nggak perlu, dan bisa jadi sumber diskriminasi. Misalnya ada aja orang ngeliat, wah ini kayaknya kalau cewek ini nggak bisa ngerjain ini, atau kalau cowok nggak bisa seperti ini. Padahal itu kan judgmental banget. Atau juga kesalahan lain, misalnya ini CV, ini tadi saya pakai foto saya aja gitu ya. Jadi misalnya pernah nggak lihat CV yang ada misalnya bintang-bintangnya? Saya menguasai Microsoft Excel bintang 4, Photoshop bintang 5 gitu. Salah kan? Salah nih sebenarnya. Sebenarnya salah. Salah. Karena apa? Karena ini penilaiannya siapa gitu. Jadi harusnya yang bisa dimasukkan ke CV itu adalah hal-hal yang sifatnya objektif. Jadi yang ada emang penilaiannya, yang ada assessment-nya. Jadi misalnya kalau bilang kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, itu ada nilai TOEFL-nya apa enggak. Jadi misalnya ini CV-nya waktu kuliah ya. Halamannya banyak banget. Tapi ini sebenarnya juga bukan CV yang benar gitu. Kenapa? Karena ketika halamannya terlalu banyak, HR nanti bakal bingung bacanya. Karena CV itu yang diterima bisa banyak banget. Misalnya di Ruang Guru itu kita setahun kemarin terima sekitar hampir 300 ribu CV. Wow, 300 ribu CV 300 ribu ya? CV. Nggak mungkin CV itu dibaca 10 menit gitu kan. Jadi banyak banget HR yang baca itu, jadi baca depan aja, udah bisa ngeliat apakah ini anak bagus apa enggak. Nah, makanya di Skill Academy, saya ngajarin sebenarnya bikin CV yang bagus itu seperti apa. Jadi cuma satu halaman aja, rapi, clean, nggak ada berwarna-warna. Nah, ini jadi lebih jelas gitu, karena ada title-title sebelumnya, kemudian pengalaman dia seperti apa. Ini ada triknya juga, ada rumusnya itu. Nah, itu yang kita bahas di Skill Academy. Jadi kalau misalnya mau daftar kerja, daftar beasiswa, mau masuk kuliah di luar negeri atau dimanapun, pasti butuh CV. Saya sangat sarankan sekali untuk ngambil kelas ini. Nah, ini udah dikumpulkan dari banyak para ahli juga sebelum bikin kelas ini. Kita nanya ke berbagai HR, nanya orang-orang yang sukses diterima di perguruan tinggi top di luar negeri. Itu CV-CV-nya seperti apa sih? Dan itu ada contoh-contohnya juga. Dan itu dirumuskan di kelas bedah CV. Kelas CV. Oke, itu tadi CV.